Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, sahabat-sahabat semua. Okey. Bertemu lagi kita dalam channel Projek 62, di mana Projek 62 akan memaparkan tentang tips penjagaan kereta, penyelenggaraan kereta dan pembaikan kereta skala sederhana, di mana sahabat-sahabat semua mudah untuk buat sendiri kat rumah tanpa perlu hantar ke kedai. Okey. Untuk topik kali ini, okey, masalah gear tak masuk. Okey, gear tak masuk. Saya masuk gear 1. Okey, masuk. Masuk gear 2. Okey, dia masuk gear 2. Gear 3. 3, okey. Gear 4. Okey, masuk. Gear 5 tak nak masuk. Dia jadi masuk gear 3. Gear reverse tak nak masuk. Dia jadi macam gear 4. Okey, sekarang ni masalah dia gear 5 dan gear reverse dia tak nak masuk. Okey. Bagi sahabat-sahabat yang mengalami masalah yang sama macam saya, okey, sahabat semua boleh tengoklah macam mana cara untuk mengatasi masalah gear yang tak masuk gear 5 dan gear reverse. Okey. Ikut step yang saya tunjuk ni eh. InsyaAllah dapat membantu sikit sebanyak. Pertama sekali, sahabat memerlukan screwdriver lepeh, okay, untuk kita umpil benda ni. First, buka ni dulu tombol. Okey, dengan menggunakan screwdriver lepel ni, sahabat umpil bawah ni. Umpil dia, jangan takut, dia klik kat sini. Okey. Maaf lah, goyang-goyang sikit. Tangan sebelah kan. Okey. Okey, dekat sini sahabat boleh nampak eh. Bukan nampak kotoran dekat gear. Tapi boleh nampak batang dia ni. Okey, benda ni sudah jatuh daripada paksi dia. Okay, sepatutnya dia duduk dalam ni. Okey, lock macam tu. Nampak? Yang ni asal dia duduk bawah. Kita masukkan balik dalam slot dia. Yang ni yang tercabut, punca gear 5 dan gear reverse tak masuk, punca daripada sini. Dia jadi tak masuk tempat dia. Okey, tengok eh. Saya try dulu ah. Disebabkan saya tak tutup enjin tadi sebab saya pasal aircon. Okey, tengok. Gear 5. Kita dah masuk. Gear reverse. Okey, dah masuk. Gear reverse dah masuk. Gear reverse dah masuk. Apa? Punca daripada sini je sahabat. Okey. Nak pasang balik sama saja. Takkan tunjuk buka pasang tak tunjuk, betul tak? Okey, cabut balik, pasang balik benda ni. Okey, benda ni senang saja, hanya kita perlu tolak saja. Masuk pun. Okey, selesai. Pasang tombol dia balik. Senang je. Okey. Jadi sedikit sebanyak insya-Allah dapat membantu sahabat-sahabat semua yang mengalami masalah yang sama ataupun sahabat lain yang mengalami masalah yang sama seperti ini.
Okey, ni kalau hantar kedai, tak tahulah dia ambil berapa. Sedangkan benda ni kita boleh mengatasinya sendiri tanpa perlu hantar ke kedai. Okey, sebarang pertanyaan ataupun sebarang komen, sahabat boleh kemukakan komen sahabat semua di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa menekan butang subscribe dan sebarang pertanyaan sahabat boleh kemukakan pertanyaan sahabat semua di ruangan komen di bawah. Dan bagi sahabat yang belum menekan butang subscribe, silakan menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan sahabat semua. Dan bagi yang sudah menekan subscribe, saya ucapkan terima kasih dan saya amat menghargainya. Dan jangan lupa untuk share bagi ilmu yang manfaat kepada sahabat-sahabat yang tidak tahu. Okey. Sekian, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.